jalan ke rumah mama ya? Iya. Nanti kita udah. Kita naik mobil mama aja. Iya, iya. Oke, okay, see you. Tungguin ya. See you. Okay. Jadi sebenarnya rumah mama Karlina sama apartemen tuh deket banget. Kayak cuma seberang-seberangan doang. Cuma karena mamanya sibuk, terus kita juga banyak kegiatan, jadi jarang ketemu. Sekarang selagi mama lagi ada di Jakarta, makanya kita pengen ketemu. Hai! Hari ini kegiatan aku menarik banget karena aku akan pergi dengan mama mertua. Jadi, Niki akan belajar masak sama mama. Karena pas kecil aku itu punya menu. Menunya itu khusus semua masakan mama. Dan Niki pengen belajar menu-menu yang aku suka itu dulu apa aja. Betul. Jadi Niki mau beli grocery sama mamaku dan Niki mau belajar masak sama mamaku. Aku paling takut nyebrang. Indra sukanya apa dari dulu? Dari dulu Indra suka apa yang dia suka banget makan itu? Steaknya. Steak, nasi goreng. Nasi goreng. Terus ikan. Tapi nanti lihat aja lah. Anjir keteknya. Ngapain jalan? Pengen aja. Aku sering banget sekarang jalan dari apartemen ke Senopati. Jalan kaki. Oh gitu? Ya, Niki selalu ingin belajar. Dia selalu ingin tahu seperti Indra suka makan apa. Jadi kita sudah janjian untuk kapan kita belajar sama-sama. Dia mau tahu apa sih yang Indra suka dari kecil. Dan Niki sangat interesting untuk mau belajar apa saja yang sepertinya Indra suka dari mamanya. Jadi Niki akan berusaha masak makanan yang aku suka dari kecil. Jadi emang dari kecil kamu suka makan apa? Mamaku tuh suka bikin menu. Kayak aku bisa milih menunya tuh apa aja yang mau aku makan hari ini. Dan itu makanan yang mamaku jago masak dan aku suka semua. Jadi okay. Niki akan buat masakan yang enak buat aku supaya aku happy dulu. Oke. Okay. Oke, okay, I'll try. Oke. Okay. Sekarang kita nasi goreng dulu ya. Segini. Ya, cukup. Ini namanya kita bikin dua nasi goreng. Dan nasi goreng keju. Sama nasi goreng yang ini, yang sama sayuran. Oke. Okay. Biasanya kita tukar-tukar. Kalau
Oh. Jadi biasanya telur, Mbak. Telurnya dikocok di itu. Jadi dari kecil Indra selalu makan ini. Nasi goreng keju. Karena dia hobinya makan nasi. Keju. Makan nasi. Oh, makan nasi. Hobinya makan nasi. Jadi kamu harus bisa masak nasi. Harus bisa masak nasi goreng. Kompornya bisa atau enggak sih? Panggil Indra aja. In, bisa tolong nggak? Dia juga jangan nggak pernah pakai. Apa? Kamu ngerti nggak sih kompor ini? Coba gimana? Ini harus ini pakai teflon yang ini bukan? Pakai teflon yang khusus untuk khusus ini. Harus ini, kalau nggak bisa. Yang khusus ini mana? Tapi ini dia panas. Ini makanan simple, tapi menurut Indra enak. Oke, ini makanannya. Jadi ini lagi bikin nasi goreng keju, makanan favorit Indra dari kecil. Simple banget kata mama, cuma dari kecil Indra selalu makan ini. Iya, jadi kalau kita travel, gak susah-susah bikin ini makannya. Saya rasa Niki sangat mudah ya untuk belajar, karena saya lihat Niki itu dia banyak interest-nya di dalam segala bidang. Dia juga berusaha untuk masak hari-hari. Saya lihat walaupun mungkin Indra bilang kurang ini, tapi dia terus giat aja pengen belajar. Maka itu dia bilang, Mama ajarin Niki dong supaya Niki bisa masak seperti yang dia suka waktu masih kecil. Kamu harus cicip dulu. Nah, kalau sudah pakai begini, sudah deh. Ini sebenarnya jadi lauk juga, jadi pemanis juga. Dulu Indra waktu masih kecil, dia punya catatan di kamarnya, katanya judulnya Nasi Goreng Mama. Karena kita orang Sumatera, jadi kita punya banyak menu ikan sebenarnya. Tapi Indra lebih banyak ke daging. Tapi cara masak daging, Indra tidak ke cari menu daerah. Dia paling simple dengan steak aja dia sudah cukup. Jadi sekarang aku pengen belajar gimana cara mama buat steak. Karena steak yang aku buat astin. Ini Black Angus steak namanya. Ini tenderloin Black Angus. Okay. Karena Indra nggak suka lemak-lemak. Minyak Bombay. Lalu ininya. Ini katanya makanan kamu dari kecil ya, lihat deh, babe. Iya. Smells so good. Iya. Yeah. Supaya kelihatan steaknya. Perlu veggies lagi? Oke, enggak perlu lagi. That's it. Jadi hari ini Niki diajarin mamaku masak. Dulu pas masih kecil, sama mama dibikinin nasi goreng ini terus. Jadi supaya mengingatkan
pada masa kecil. Jadi Niki sekarang diajarin sama mama buat masak masakan kesukaan pas masih kecil. Dan karena kemarin-kemarin Niki belum bisa masak steak, jadi mamaku juga ngajarin masak steak. Ini bedanya, ini sama ya? Enggak, ini kan nasi goreng keju, keju yang Iin suka. Ini nasi goreng yang sayur, pakai sayur. Oh, oke, okay. Jadi dulu pas masih kecil, di rumah tuh ada menu, tulisannya namanya menu mama. Jadi mama, aku bisa mesen ke mama gitu, menunya apaan mau hari ini dimakan. Iya. Jadi, oh itu good idea. Yeah, yeah. Jadi ada menu gitu. Jadi hari ini mau makan apa, besok mau makan apa. Okay. Jadi mungkin kamu bisa buat menu juga yang kamu bisa masak apa. Iya. Nanti tulisin. Kalau Ida dulu nasi gorengnya ada nasi goreng kampung, nasi goreng keju, terus ada nasi goreng kepiting, iya kan? Nasi goreng kepiting. Terus dia hanya telur sama keju aja, okay. Jadi nasi goreng telur keju. Jadi dia punya nasi goreng beberapa. Jadi kalau dia lagi nggak mau makan sayuran, dia minta nasi goreng keju. Kalau nggak nasi goreng kampung, kalau nasi goreng kampung itu yang pakai pedes, pakai sambel, ada sambelnya, okay. Terus ada telurnya, itu baru nasi goreng kampung namanya. Oke, sekarang you wanna try it? Nah, sekarang kita coba. Ini yang masak mama apa Niki? Niki? Enggak, berdua. Berdua. Oke, sekarang coba kita coba dulu sukses apa enggak. Dan kita akan cobain lagi besok setelah Niki makan masak sendiri. Sukses apa enggak, ayo kita coba. Dites! Ya, mungkin besok belajar masak udang yang dia Indra suka, seperti udang asam manis, seperti chicken steak, seperti salmon steak. Ya, kita coba. Nanti kalau ada waktu, saya sama Niki untuk belajar lagi dan belajar lagi. Sekarang kita jadi juri yang mau meng-hire buat jadi juri master chef juga boleh. Coba yang mana dulu? Anything. Kita coba yang ini dulu deh, nasi goreng. Veggies. Ya oke lah. Ah, setiap masakan oke lah, jadi maksudnya enak juga ini. Indra biasanya kalau nggak enak langsung ngomong. Enak. Oh, itu kan karena you like cheese, because you don't really like veggies. Enggak sih, yang ini kurang ada rasanya. Ini kurang Kurang soy sauce. Kurang soy sauce kan? Iya. Yang ini lebih ini. Lebih taste. Lebih padat gitu. Iya. Kita coba dari sini. Coba sekarang kita coba. Mungkin tadi kurang itu nih. Kurang salted. Tapi kalau aku sih enak. Bentar gini. Mama gak mau coba? Enggak ke itu kan? Enggak terlalu itu mateng kan? Enggak. Itu medium. Oke. Cuma harusnya airnya ini dikeluarin ya? Itu memang mama bikin saus gitu. Itu bukan air dagingnya, itu saus. Jadi kayak mushroom saus gitu. Enak. Yeay! Berhasil. Makanannya berhasil. Buat hari ini berhasil, tapi kita coba cek besok pas Niki masak sendiri gimana, berhasil apa enggak. Anda meragukan saya. Makan. Oke, jadi selesai kegiatan hari ini. Tadi kita udah groceries, terus aku juga belajar sama mama gimana cara bikin masakan kesukaannya Indra dari kecil, dan ini hasilnya. Ini baru beberapa. Nanti next kalau mama free kita belajar lagi. Terus jadi terima kasih banyak yang sudah nontonin kegiatan masak-masak kita hari ini. Jangan lupa untuk, mama bilang jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk like and dislike. Jangan dislike. Jangan dislike. Like aja lah.
dislike. Kalau yang dislike nggak mau belajar masak kan bisa dislike. Yeah. Just don't like jangan dislike like aja. Subscribe, comment, dan share. Ada orang yang nggak suka masak nggak mau loh. Oke, tapi hari ini harus suka masak, ini harus like. Tapi Niki cukup big attention for food, for cook, and then kayaknya nggak susah deh belajar. Iya. Ya kan? Mudah-mudahan besok bisa dites. So bye guys, see you on the next episode.